Ya, selamat datang teman-teman kembali dengan saya David seperti biasa untuk unboxing game yang lagi tenar atau lari sekarang lagi hot-hotnya yaitu Street Fighter 6 atau Street Fighter 6. Ya, ini di PS4 punya yang keluaran PS4 ya karena ya saya punyanya PS4 jadi untuk PS5 soon ya nanti. Ya, terima kasih juga yang udah bantu untuk saya beli ini ya dari donasi dari setiap saya stream dan yang udah bantu nonton Battle King semuanya terima kasih banyak sehingga ada game ini. Nah, nanti untuk kedepannya nanti lebih banyak stream Street Fighter ya. Dan jangan lupa juga untuk ya seperti biasa ya David Coffee. Nah, yang belum ngopi silakan, yang belum pernah coba silakan di order. Nah, kayak apa sih? Nah, kayak seperti ini. Nah, ini kemasannya seperti ini ya nanti dikirim ke tempat Anda sekalian promosi. Nah, ya sebelumnya kita minum dulu. Nah, ini udah dituang ya. Ya agak cerah banget nih hari ini ya karena ini siang. Saya ngambilnya lagi siang-siang. Seperti biasa pakai cutter. Cutter tanpa pegangan ada sih, tapi biar keren aja, biar konsisten kemana pakai ini juga. Nah, kita buka langsung biar rasa barunya gitu. Kalau saya suka buka game baru tuh kayak begini biar terasa gitu. Nah, kalau langsung sak kayaknya nggak kurang kerasa gitu. Nah, rasa ngebleknya ini loh. Emang agak-agak kerisan sih kalau megangnya begini, tapi kalau udah biasa enak. Plastik yang penting ujungnya nih agak susah. Ujungnya paling tajam. Coba cek dulu ujungnya. Nah, ini udah kebuka, tinggal bagian bawah. Tapi biasanya nih kalau dikirim-kirim atau yang biasa beli suka lepas Blu-ray-nya seperti biasa. Tapi apa-apa ya, kalau Blu-ray sih kuat sih. Saya dari awal beli sampai detik ini sih belum pernah ada masalah ya untuk setiap kali buka dicoba dan tuh kan lepas kan ini lepas dari tempat ini ya sebenarnya nggak ngejetrek begini langsung tak aduh ya emang jetreknya juga susah ya ada plastik kayak gini loh agak keren dikit berapa nggak penting sih. Nah, jadi yang Anda dapatkan itu seperti ini. Ini saya tutup dulu ya untuk DLC-nya. Nah, ini untuk disk-nya sama box-nya. Oh iya, untuk box art-nya seperti ini. Nah, ya dari depan ini mukanya si Luke yang tokoh utamanya untuk Street Fighter 6 dan ada art-nya seperti ini di belakang. Ya. Nah, di belakangnya sih di sini dijelasin new move your moment your fight. Jadi di sini tuh your moment your fight di atas ya. Nah, ini bebayang. Ini jadi buat Anda yang belum pernah main game fighting mungkin bisa mulai dari pakai yang modern mode atau yang dynamic mode yaitu jadi mode baru jadi tidak mungkin ada beberapa yang susah untuk input jurus ya, jurus kita sebutnya jurus ya padahal special move jurusnya itu butuh putar sini putar sana pusing tapi ada dengan satu tombol udah bisa keluar jurus. Nah, ini new battle system including all skill level avatar and skill customization sama yang paling hebat sih di sini ada ini world tournya ya ya belah sini nih ini open worldnya ya jadi Street Fighter 6 itu jadi nggak minim konten gitu ya, nggak kayak Street Fighter 5. Anda kalau beli Street Fighter 5 vanilla seperti saya, ya ampun itu game kayak game beta dijual harga full. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk disknya, disk artnya seperti ini. Nah, ya. PS4
Dan di sini ada table kontennya. Ya, cuma gini doang. Sama ada outfitnya ya. Di sini kita dapat untuk kostumnya doang. Sama ini kodenya di sini ya. Nah, saya nggak kasih lihat yang pasti. Jadi gitu aja untuk unboxing Street Fighter. So far so good, seperti biasalah. 8 out of 10 seperti untuk kalau standar ya, standar edition-nya. Atau Anda kalau beli collector edition itu dapat patungnya si Luke sama si Kimberly. Dan saya nggak beli sih, yang ini aja cukup. Buat saya cukup karena sumbangannya yang ada cuma segini buat beli ini. Makasih banyak semuanya yang udah bantu saya untuk support untuk beli ya Street Fighter 6. Kita berupa sumbangan langsung atau ke lewat Twitch, lewat Cheers, lewat subscription atau yang lain. Terima kasih banyak semuanya. Dan juga saya lupa tadi. Nah, ini kelupaan di set up. Sama yang lalu, nah, saya lupa untuk terima kasih untuk yang udah sumbangin juga untuk membeli ini ya. Jadi ya, kalau Anda sudah lihat stream saya yang lalu-lalu ini udah ada facecam-nya, ya ini dialah. Terima kasih banyak juga yang support udah bisa beli ini. Nah, yang sekarang payout lagi belinya ini. Nah, terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi untuk video unboxing ataupun result dari kita streaming bareng. Yo, see you guys. Dan jangan lupa untuk stream live ya untuk Street Fighter nanti di lebih banyak di Twitch ya, twitch.tv/bahamutlord888 ya, Bahamut Lord nyambung ya, 888. Itu aja, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk bantu subscribe untuk channel YouTube-nya buat yang belum subscribe ya. Untuk di YouTube subscribe gratis ya, tinggal dipencet tombol di bawah sini nih, ada nih ya. Dan jangan lupa lonceng notification-nya juga di on-in, nanti jadi ketahuan saya live-nya either di YouTube atau di Twitch. Tapi mostly untuk live itu di Twitch ya, karena ya kalau live stream memang platformnya Twitch ya. Kalau untuk YouTube itu kebanyakan konten, tapi beberapa untuk live game seperti FPB dan segala macam itu adanya di YouTube ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi untuk video unboxing ataupun IRL atau in real life berikutnya. Bye bye.